Halo guys, balik lagi dengan gue Royx di sini di game Dragon Age Korea. So, di video kali ini gue akan memainkan kelas baru, Remekanik. Di sini Remekanik gue udah level 93 guys, dan gue bakal coba untuk main di PvE di Nes 90 doang sih. Ya maklumin aja lah, karena gue di sini juga ya nggak bagus-bagus amat. Ini juga dari hasil apa ya? Hasil leveling ke 93 dan dikasih reward equip standar kayak gini, rata plus 8. Dan equip weaponnya udah gua tempa ke plus 10 dua-duanya. Istilahnya itu ya normal aja, heraldry-nya juga ya standar doang sih. Terus ya tag gua itu 130-an. 130k dan HP-nya 2 juta. Oke, langsung woi, udah woi, chibi. Kita kerja dulu nih. Aduh. Ketawa lu. Oke. Langsung aja kita ke Arbisul aja. Oke, kita pilih mana ya? Oh, hardcore aja deh. Oke, hardcore. Oh, gimana kita tes apakah enak buat remekanik di PvE ini, guys? Nah, menurut gua nih ya, baik itu pada saat transform dan juga di CD itu, kalau soal damage menurut gua sama-sama sakit sih. Oh. Instan rulinya juga sakit banget. Yang lesser blade ntar gua bakal liatin nanti guys. Oke, yang itu skill itunya. Kalau skillnya dia bakal ada semacam apanya ya, semacam wave gitu, slash dari moonlord, ada semacam slashnya kalau instannya aktif. Dan itu sangat-sangat sadis. Lu kena di PvP itu udah sekarat lo, sumpah. Nah, ini udah aktif guys. Jadi ini dia skill instan yang sakit banget. Tuh, sakit banget coy. Gede kan? Oke, saatnya kita berubah, Kakak. Mama. Kenapa nih? Waduh, oke, Lizabin gua ada coy. Rot wanjer. Tampol aja dia, tampol ini tumbuhan laknat. Tendangan mau serot. Counter attack man. Oke, gua bakal keluarin skill ultinya nih. Ini skill ultinya sakit banget man. Aduh, kedorong pantat memang. Bakal gua keluarin skill ulti gua. Yah, lagi. Kalau jalan gini mah lambat nih. Ya minusnya di remekanik ya ini guys. Kalau saat berubah, kalau kalian jalan doang itu ya lambat kayak gini. Tapi skill tumble-nya ada dua sih, tumble biasa gini dan satunya yang ini guys. Ini cooldown-nya cepet kok, sekitar 4 detik doang ya. Dan terus remekanik itu ada regen HP-nya guys. Tuh kalian lihat itu regen HP-nya. Dan gua sendiri masih belum ngerti pada saat kapan regen HP-nya itu keluar atau aktif ya. Kagak kena tampol aja. Dan sebenarnya sih remekanik ini normal attack-nya aja tuh udah sakit sih sebenarnya. Jutaan coy, sekali tabok tuh jutaan kena, men. Ya karena remekanik kan cuma dikasih batas pemakaian skillnya guys ya. Kalau kalian udah mentok pot 30 bubble, kalian udah nggak bisa pakai skillnya remekanik guys. Kecuali ulti dan juga tumble-nya, tumble kedua tadi, tumble jauhnya itu. Aduh, gini mulu. Oke. Pam. Oke, nah ini juga skill yang ini tuh sakit banget nih. Itu kalau kalian kena PvP full sekarat loh. Kalau kena skill yang tadi itu guys, kalau kena full ya. Sekarat. Gue udah pernah lihat guys, orang kena skill itu langsung sekarat coy. Tapi emang susah sih, ngenainnya tuh susah. Tapi kita berubah lagi. Bam. Gua kasih tendangan maut.
baling-baling bambu. Ini yang topan gua nih, baling-baling bambu. Kita kasih ntar. Anjir salah, Pin. Bentar, untung SA gua tebel. Kasih Frankie Leza Beam. Kenapa mau? Sodok. Oke, ini juga skill yang sakit banget. Laser beam lagi. Aduh. Gue bisa terbang kali. Pas banget perisainya gue. Aduh, salah. Gue kira itu laser beam gue, men. Tendangan maut. Sodok. Yo, real skill nih, ada Jotos nih. Aduh, takut deh Jotos nih, men. Krak. Oke, regen lagi. Gila, tampolannya itu 19 juta, coy, gila. Normal attack-nya itu emang sakit. Tapi kalau right click-nya itu enggak begitu sakit sih. Nih, right click-nya itu kayak gini, guys. Kan kan itu kayak gitu. Tapi enggak sesakit left click ya. Tampol lu. Oke, kita ulti dulu, abis itu baru kita kembali ke lobby. Kampret betul ini, Art. Kita ke rumah dulu. Anjir. Alfredo, tolongin abang. Maksudnya Dede. Kok abang sih? Aduh. Infection-nya ini tuh gue gak begitu hafal gini. Oke, kita berubah lagi. Wow, GG ya, GG man. Wow, kabur dulu, coy. Ih, gue kan ambil misil di atas, kampret. Ini super armor break-nya GG juga nih si Arbisok nih. Lazabim. Oke, kabur dulu nih. Bahaya tuh. Oke, ini kita keluar lagi. Kupas kulit. Gini dulu, muter-muter. Kasing. Lazabim lagi, Lazabim. Krot. Sodok. Krot. Oke, misil lagi nih, sakit juga nih skillnya. Bam. Oh, mau mati gua. Bampol. Oke, mantap. Bampol itu artinya apa ya? Gua selalu ngomong aja, guys. Maaf ya, dia nih, gua minta sebelum mereka. Oke, kita balik ke loli dulu, guys. Karena skill-skillnya Rene kan gua udah nggak ada. Evasionnya Loli ini gua agak bingung ya, kayaknya sedikit banget, coy. Oh shit, mama mia jatuh. Oh my god. Woi. Adedeh. Kenapa nih, guys? Mampus nih. Awas, lu nggak lupa ya di sini. Oke, bisa gua aktif rasa ini itu slash gua. Lightsaber baby, lightsaber.
Oke, kita berubah dulu. Ih, ke cancel tai kuda, tai kuda. Kenapa nih? Aduh. Gua lupa, guys. Oke. Lupa tuh di sini kayak gimana sih mekanismenya di sini? Gua enggak bisa pakai nomor ini mah tuh skillnya. Kenapa nih? Apa ini, guys? Oh, kita sembunyi di belakang ini. Oke. Dua kali, tiga kali nih. Dan gua masih ada 15 detik lagi biar bisa berubah. Nih, katakan itu bola-bola api. Bola-bola laser. Anjir, kok gue nggak bisa pakai skill apa ya? Wah, kayaknya ada overheatnya juga itu. I don't understand the mechanism of this rain mechanic. Laser beam. Oke, mana lasermu lawan laserku, Artisol? Tendangan mau? Tornado coy, bang. Oke, mundur dulu. Oke, gua ada laser, gua juga ada laser, coy. Yeay. Sodok. Aduh, bentar. Dia mau ngapain itu? Gua ada ulti ini aktif. Oke, kayaknya bisa mati tuh. Wish. Hampir, coy. Hampir. Laser beam. Pantat enggak kena. Pantat, woi, gue mau naik, woi, izinkan aku naik ke atas, baring bambu. Oke, sampai di sini dulu untuk video gue kali ini. Jangan lupa untuk subscribe, share, dan like video ini kalau kalian suka. See you guys in the next video. Bye-bye.